Bisa dilihat dari bangku, meja, etalase sampai timbangan itu masih khas dari zaman dulu. Naik apa ini? Kecuali tukang dagang sama rotinya. Tapi gue yang punyanya masih keturunan. Ya. Kita tinggalkan dulu, masih di Jalan Braga. Depan sebelah kanan ini ada Pak pengrajin wayang yang sampai sekarang masih aktif. Beliau namanya Pak Ramdan. Ini Pak pengrajin wayang sampai sekarang masih aktif. Beliau namanya Pak Ramdan. Kalau sebelah kirinya ini ada Jurnal Risa, kafenya Teh Risa. Yang suka nonton film Jurnal Risa, itu kafenya Teh Risa. Nah, masih di Jalan Braga, Ibu Boba Tete Akang. Nah, jadi jalan terakhir banyak tempat nongkrong yang ngobrol. Ibu Bapak Tete Akang, depan sebelah kanannya ini adalah salah satu spot foto anak-anak muda karena jalan Sampingan itu yang sangat besar, ini unik di kalangan anak-anak muda. Ini adalah GGN Gedung Gas Negara, dibangun sejak tahun 1930, dimana dulu di Bandung ini